Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Boy Aditya kembali hadir di dalam program Teras TVMU di dalam segmen Menuju ke Baitullah. Masih bersama kami narasumber dari Dwins Travel Ya, ini Ustadz Iswah Yudin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ustadz. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Iya, di segmen kita kali ini, episode kedua, kita akan membahas mengenai tema umroh dapat menghapus dosa-dosa. Kalau hmm. di segmen yang lalu, episode lalu, kita akan membahas tentang umroh. Ini oh, bisa iya, menghapuskan kemiskinan, ya. Hmm. Nah, kalau ini umroh. Uh, bisa menghapus dosa-dosa itu dasarnya apa uh, kita mengangkat tema kali ini silakan Ustaz Taib, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa wa man <tuh> Jadi, umroh itu dapat menghilangkan atau menghapus dosa Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'u bainal haji wal umroh, ikutkanlah amalan haji dan umroh. Hmm. Fa inna yanfiyanil fakr wa karena haji dan umroh ini bisa menghapuskan kemiskinan itu yang pertama ya. seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hmm. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menghapuskan dosa-dosa. Ya. Maka di antara salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita imani bahwasanya perkara-perkara yang tadi disebutkan haji kemudian diikutkan dengan umroh atau umroh diikutkan dengan haji, ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis yang lain, al-umratu <coughs> Omroti kafarrotullima Bainaah okay. antara umroh yang satu ke umroh yang lainnya itu adalah penghapus dosa diantara keduanya mm -hmm. jadi hal ini bukanlah uh, apa namanya perkara yang biasa-biasa kita sebutkan melainkan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan lisan rasulnya yang mulia seperti itu mm -hmm. Nah kalau dikatakan ini menghapus dosa-dosa nih dosa apa aja ini yang mungkin bisa dihapus umroh karena kan ada juga uh, reward yang mengatakan Ketika kita berbuat dosa, itu bisa dihapus dengan istighfar atau dengan ya. yang lain-lain, ibadah yang lain. Ya. Nah, ini apakah ada dosa khusus spesifik yang bisa dihapus hanya dengan ibadah umrah? Silahkan, iya, masya Allah, pertanyaan yang sangat menarik, ya Jadi, kalau dikatakan umroh itu sebagai penghapus dosa, dosa apa saja yang bisa dihapuskan melalui umroh ini? Para ulama sepakat bahwasanya dosa yang terhapus karena ibadah haji uh, karena ibadah umroh ini adalah adalah dosa-dosa kecil dosa-dosa yang dilakukan tanpa sengaja dan dosa-dosa yang tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukumannya di akhirat nah, sebelum kita membahas tentang dosa-dosa yang dihapus kita akan terlebih dahulu mengenal Apa itu dosa kecil Apa itu dosa besar sehingga gampang nanti kita menggolongkan dosa apa saja yang dihapus karena umroh. Dosa besar itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Uh, contoh misalnya ketika seseorang melakukan uh, apa namanya? Uh, perzinahan misalnya, ya. ini ada hukumannya yang Allah berikan. Pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kerusakannya di dunia kalau dia berzina, seseorang yang belum menikah dicambuk. Hmm. Kemudian nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat, itu hukumannya neraka. Ini menunjukkan dosa tersebut adalah dosa dosa, -dosa. besar. Nah, dosa-dosa kecil itu adalah dosa yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan hukumannya di dunia maupun ancamannya nanti di akhirat. Contoh misalnya kita uh, melihat aurat wanita tanpa sengaja. Ini kan dosa kalau melihat aurat itu. Namun jika dilakukan tanpa sengaja, dia dosa di sisi Allah. Dosa-dosa kecil ini lama kelamaan kalau kita tidak bisa menghapusnya juga akan besar. Akan jadi besar, ya. juga gitu ya, Nah, ini. oleh karenanya Allah menyediakan amalan agar dosa-dosa itu ada penghapusnya. Mm -hmm. Nah, diantaranya adalah ibadah umroh tadi. Al umroh tu ilal umroh ti, kafarot Antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya penghapus dosa yang tadi kita lakukan dosa-dosa kecil tersebut. Hmm. Jadi seperti itu. Adapun dosa besar, maka sepakat para ulama wajib bagi dia hukumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi wajib dia bertaubat supaya dosa-dosa itu, dosa-dosa besar yang dia lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, itu penjelasan tafsirnya yang mengenai itu bagaimana Ustaz orang umroh menghapus dosa itu. Iya. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang itu dihapuskan oleh umroh yang dilakukan oh. oleh seseorang melalui amalan-amalan yang dia lakukan tadi, misalnya antara rangkaian ibadah umroh yang pertama yeah. itu kan sempurna. Yeah. Setelah dia balik, ini sudah digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Belum lagi ketika nanti dia di sana, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan ampunan yeah. oleh Allah. Oh, ampun. Jadi bisa menghapuskan dosa besar secara makna mm -hmm. karena di sana dia bertobat. Dia meminta kepada Allah dihapuskan dosa-dosanya. Mm -hmm. Kemudian dia meminta kepada Allah untuk diberikan uh, taubatan yang nasuha. Bisa jadi pada saat dia pulang dari ibadah umrohnya, dosa-dosa mm -hmm. kecilnya terhapus plus dia dosa-dosa besarnya diampuni oleh mm -hmm. oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, ini adalah ibadah yang mulia. Jadi kalau kita diberikan kelapangan oleh Allah dari segi harta, maka manfaatkanlah harta tersebut untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini kan kalau bisa dikatakan untuk dosa-dosa ini baik kecil maupun besar, hmm. baik yang sengaja maupun tidak, itu memang tidak luput yeah. dari seorang manusia, kehidupan seorang manusia. Nah, ini mungkin apa sih yang bikin kita tuh bisa terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa selama kita hidup di dunia, meskipun ya. manusia itu tidak lepas dari salah ya. dan dosa. Tapi masya Allah, pertanyaan yang sangat menarik. Pasti kehidupan kita ini adalah dipenuhi dengan kesalahan itu Betul. pasti. Ya. Makanya kata Nabi saw, Kullu bani Adam setiap anak Adam ini pasti melakukan kesalahan ya jadi tidak ada manusia itu yang maksum ya. bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melakukan kesalahan hanya saja nabi, nabi itu sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua kita ini pasti melakukan kesalahan itu hmm. poin pentingnya ya. ketika melakukan kesalahan apa kata nabi khatta'in atau wabun dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu ketika dia melakukan kesalahan adalah dengan bertaubat, mencari jalan supaya dosa-dosanya itu bisa dia diampuni ambilnya. oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baiknya orang. Ketika dia tahu dirinya salah dan nggak mungkin dia menghindar, pasti misalnya dia keluar dari rumahnya melihat wanita yang tidak menutup auratnya yeah. kan dosa. Yeah. Nggak bisa dihindari betul maka sebaik-baiknya orang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini cara yang pertama ketika hmm. dia melakukan kesalahan untuk menghindari pada dosa tersebut maka dia senantiasa beristighfar kepada Allah Kemudian yang kedua cara untuk kita menjauhi daripada kemaksiatan tersebut dengan mengetahui tentang dampak buruk daripada maksiat tersebut hmm. baik Misalnya kalau berbuat zina nanti apa hukumannya di akhirat? Kalau dia mencuri nanti apa hukum hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat? Kalau dia uh, menggibah apa hukumannya nanti di akhirat? Jadi harus kita tahu supaya ada kesadaran dalam diri kita oh bahwasanya dosa ini ada hukumannya besar di sisi Allah, ada ancamannya yang luar biasa di nerakanya Allah sehingga hati kita untuk melakukan kemaksiatan itu bisa bisa menahan ya. itu semua gitu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak teman yang soleh. Kita duduk dengan teman-teman yang soleh, itu bisa menahan diri kita daripada hal-hal dosa. Teman-teman yang sering mengajak kita kepada kebaikan. Tapi kalau duduknya kepada teman-teman yang buruk, nanti akan mengajak kita. Kepada kemaksiatan. Iya, ya benar. Kemudian, poin yang keempat adalah kalau kita diberikan kemampuan harta hmm. Perbanyak melakukan umroh Mendekatkan diri kepada Allah Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Ini hmm. keutamaan luar biasa hmm, Apa kata Nabi? Salatun fi masjidihada hmm. Siapa yang sholat di masjidku ini hmm. Di mana? Di Masjid Nabawi berarti Seperti seribu kali sholat di masjid yang lainnya okay. Kita sholat di masjid Indonesia Butuh seribu kali sholat <laughs> Baru untuk menyamai satu kali sholat di Masjid Nabawi okay, baik dan sholatnya seseorang di masjidil haram itu seperti seratus ribu kali jadi butuh seratus ribu kali kita sholat di masjid yang lain untuk menyamai pahala satu kali sholat di masjidil haram itu luar biasa makanya saya sarankan bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dari segi harta rutinkan amalan tersebut ya karena kalau kita di masjidil haram itu sedikit sekali kita untuk melakukan kemaksiatan gitu baik nah tadi udah di spill dikit nih tentang Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah Nanti tempat-tempat mana saja lagi nih Yang nanti akan menjadi tempat mustajab untuk berdoa ketika umroh Tapi kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut la laka Innal والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Rasakan perjalanan umroh tak terlupakan dan penuh makna bersama Dwin's Travel. Dwin's Travel berpengalaman melayani jemaah umroh bertahun-tahun dengan pelayanan terbaik dan profesional. Didampingi oleh Ustadz berpengalaman lulusan Timur Tengah yang siap membantu dan membimbing sepanjang perjalanan umroh Anda. Dwin's Travel menyediakan paket umroh bervariasi, mulai dari umroh hemat, umroh plus toif, plus Turki, plus Uzbekistan, plus Dubai, plus Aksol, dan banyak lagi paket umroh menarik lainnya. Wish Travel selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan jamaah dengan memberikan fasilitas hotel dekat masjid dan transportasi nyaman dan aman. Yang lebih nyaman lagi, wis Travel sudah terakreditasi A dan sudah berizin resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunaikan ibadah umroh dengan nyaman dan aman. Hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran spesial bersama Dwi Travel umroh semakin berkesan. Like I was

Allahumma la Baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program Teras TVMU di segmen kedua kali ini menuju ke Baitullah masih bersama Ustadz Iswah Yudin. Di, dari duit travel, jadi tadi kita membahas mengenai umroh. Tema kali ini tentang umroh, uh, menghapuskan dosa-dosa. Tadi juga sempat disinggung dosa-dosa apa saja yang bisa dihapuskan dengan ibadah umroh oleh Ustadz uh, yeah. Wahyu. Ya, yeah. Ustadz Wahyu, nah ini jadi Ustadz ada semacam stigma nih, hmm. atau anggapan yeah. di kalangan yeah. masyarakat. Ini semacam kayak uh, mitos atau cerita seperti itu yang yeah. beredar, bahwa ketika kita berada di tanah suci, mm. baik haji ataupun umroh, itu seperti semacam dalam tanda kutip, "akhirat kecil". Yeah, jadi, yeah. ketika kita berbuat dosa, di, uh, nanti dibalas, sebelum di sana. itu langsung dibalas gitu uh. di sana. Ini kan jadi kayak anak-anak muda, terutama yeah, gitu yeah. Yang masih, ya, masih dengan jiwa mudanya mm. gitu, agak takut gitu hmm, nah ini Allah. bagaimana nih pelurusan ini Ustaz. Ya. benarkah seperti itu <tuh> Taib Masya Allah Alhamdulillah uh, saya juga sering mendengar hal-hal seperti itu <tuh> jadi <tuh> diantara kekhawatiran mereka untuk melaksanakan ibadah umroh itu hmm. saya khawatir karena dosa-dosa saya banyak ya nanti di sana saya dihukum <tuh> <tuh> jadi dibuat apa namanya uh, persepsi yang uh, menakutkan dalam melakukan ibadah gitu padahal secara syariat bahwasanya hal itu semua tidak benar adanya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan hukuman bagi dosa itu di akhirat. Okay. Ya. Jadi tidak diberikan hukuman <coughs> uh, apa namanya? secara secara terlihat di di dunia gitu. Adapun mungkin hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di akhirat. Itu memang ada, ya, tetapi yang menjadi masalahnya adalah anggapan khusus ketika melakukan ibadah haji atau umroh. Itu hukumannya harus disegerakan di sana. gitu. Memang ada hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan di dunia, seperti misalnya ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian, dari kemaksiatan, kemaksiatan itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran itu adalah mereka seperti ditenggelamkan di bumi. Hmm. Kemudian seperti kaumnya Nabi Lut yang Allah angkat gunung lalu hmm. e, timpakan kepada desa tersebut. Itu diantara hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Ya, jadi wajib juga kita yakini bahwasanya memang ada hukuman Allah yang Allah segerakan di dunia. Yeah. Tetapi yang jadi masalah adalah dalam tanda kutip yeah. menganggap Mekah itu sebagai tempat pembalasan. Nah, <laughs> ya, ini yang salah gitu. Yeah. Nah, tempat penghakiman yeah sedangkan kita tahu uh, Mekah dan Madinah ini adalah tempat pemberian pahala yang besar. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Seperti yang tadi kita sebutkan, <coughs> seseorang melakukan satu kali aja sholat di masjid Nabawi, yeah. seperti seribu kali sholat di masjid yang lain. Apakah ini apa namanya uh, ber apa berbanding terbalik dengan pemahaman seperti tadi hmm. disegerakan hukumannya? Tidak. Di sana itu menjadi tempat kita meraih pahala yang besar. Menjadi tempat kita bertobat kepada Allah, hmm. dan juga menjadi tempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yeah. yang benar, maka harus kita luruskan pemikiran kita, bahwasanya di Mekah, di Madinah ini menjadi tempat kita untuk mendulang pahala yang begitu besar, hmm. bukan sebagai tempat untuk membalas keburukan hmm. yang kita lakukan. Yeah. Kalau kita banyak dosa, kita umroh. Hmm. Kalau kita banyak melakukan keberhasilan, kita umroh. Karena di situ kita akan mendapati diri kita tenang. Ibadah kita dilipat gandakan. Bayangkan apa namanya 100.000 kali itu butuh waktu 300 tahun kita. Ada di antara kita yang umur 300 Tidak tahun? Ada. Enggak ada. 100 gitu. tahun pun mungkin jarang. Iya. Satu kali sholat di sana subhanallah seperti itu. Jadi hmm. ini yang harus kita luruskan bahwasanya di Mekah dan di Madinah hmm. ini menjadi tempat untuk mendulang pahala bukan untuk dibalaskan keburukan yang kita lakukan seperti itu. Hmm. Nah, tadi sebelum kita jeda juga kita sempat menyinggung tadi yeah. uh, menyambung tadi bahwa apa ketika kita beribadah mm -hmm. sholat di masjid Nabawi dan masjidil Haram itu yeah, yeah. ada keutamaan yang lebih dibandingkan masjid-masjid mm -hmm. di seluruh dunia. Apakah memang kedua tempat ini menjadi istilahnya tempat khusus mm -hmm. bagi para jemaah umroh yeah. untuk meminta kepada Allah meminta ampunan meminta doa dan segala macam yang paling mustajab? Oh, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita melakukan uh, perjalanan dalam rangka umroh atau haji, mm -hmm. kita diperintahkan untuk memaksimalkan setiap ibadah yang kita lakukan. Mm -hmm. Jadi sangat rugi bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh ini yang saya lihat sangat banyak. Mm -hmm. Ketika melaksanakan ibadah umroh, apa yang mereka lakukan? Ada yang sebagian duduk di teras masjid masih main game. <laughs> Ada sebagian itu yang tidak memanfaatkan untuk sholat di masjid Nabawi itu hmm. sangat apa namanya sangat merugi sekali dengan biaya yang luar biasa ya, gitu pasti. kemudian dengan waktu yang enggak sedikit kemudian dengan perjuangan yang begitu besar maka sangat rugi bagi mereka yang tidak memanfaatkan hal itu hmm. maka di antara hal-hal yang bisa kita manfaatkan selain daripada ibadah umroh saja pertama kita bisa merutinkan sholat di masjid Nabawi atau sholat di masjidil Haram seperti yang tadi kita sebutkan. Yeah. Maka jangan malas, ya. Misalnya ah ntar aja sholatnya, mending tidur dulu di hotel. Mm -hmm. nah, ini adalah kesalahpahaman. Harusnya dia maksimalkan karena nilai sholat di sana luar biasa daripada yeah. uh, sholat di tempat-tempat yang lain seperti yang tadi kita sebutkan. Selain daripada ibadah sholat, kita bisa memaksimalkan untuk berdoa di tempat-tempat mustajab. Yeah nah ternyata di uh, Mekah dan Madinah ini ada tempat-tempat khusus yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan mustajab untuk kita berdoa. Di antaranya adalah kalau di Madinah kita uh, bisa berdoa di Raudoh. Okay, yeah, yeah. Raudoh itu adalah tempat tinggalnya Nabi dulu. Mm -hmm. ya jadi di Raudoh itu udah dikasih batasan yang memang disitulah tempat Nabi tinggal, tempat Nabi tidur bahkan mimbar Nabi itu ada di situ. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa namanya? dohku ini adalah uh, di antara taman-taman surga. Hmm. Jadi ketika seseorang berdoa di sana, ya, maka doa yang dia panjatkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Apa maksudnya mustajab? Tidak ada penghalang antara seorang hamba yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa ya. taala. Ketika dia berdoa, maka doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau di Masjidil Haram ada tempat-tempat khusus seperti di Multazam, yeah. Multazam itu kalau kita yang melakukan ibadah umroh antara Hajar Aswad dan pintunya, mm, ya yeah, yeah, yeah. yeah. itu tempat yang sangat mustajab juga kata Nabi ketika seseorang berdoa di situ doa yang dia minta dia mau minta kesehatan mau minta rezeki yang banyak mau minta apa saja yang dia inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mm. Kemudian diantara tempat yang mustajab yang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah uh, Hijri Ismail Ya. Hijri Ismail juga, ketika seseorang berdoa di sana, juga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, juga di belakang Makom Ibrahim, ya ketika dia selesai melaksanakan umroh, kemudian dia sholat di belakang Makom Ibrahim, dia juga termasuk tempat yang mustajab. Dia angkat tangannya kepada Allah, meminta apa saja yang dia inginkan. Ya, Maka, jangan malas, kadang ada orang yang habis umroh selfie, ya. ini dia membuang-buang waktu. Jadi hal-hal seperti ini sebaiknya kita manfaatkan karena kesempatan kita itu luar biasa untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah. ya. tapi secara umumnya, semua di masjid nabawi, kemudian di masjid apa Nabi. masjidil haram, semua tempat-tempat itu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke okay, baik, nah uh, saat ini kan kalau <coughs> kita lihat tadi ya. banyak uh, masyarakat kita gitu, atau jemaah umroh yang uh, salah mengartikan, Maksud, hmm. maksudnya adalah ketika umroh itu mereka hanya sekedar jalan-jalan, yeah. wisata, religi oh, gitu. Padahal yeah. di dalam itu ada makna yeah, maknanya yeah. gitu dan utamanya umroh. Tapi kita tahan ter terlebih dahulu oh, Allah karena Baik. kita akan kembali setelah jeda berikut. <Syikos psychiat> لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Rasakan perjalanan umroh tak terlupakan dan penuh makna bersama Wins Travel. Wins Travel berpengalaman melayani jemaah umroh bertahun-tahun dengan pelayanan terbaik dan profesional. Didampingi oleh ustadz berpengalaman, lulusan timur tengah yang siap membantu dan membimbing sepanjang perjalanan umroh Anda. Wins Travel menyediakan paket umroh bervariasi. Mulai dari umroh hemat, umroh plus to'if, plus turki, plus uzbekistan, plus dubai, plus akso, dan banyak lagi paket umroh menarik lainnya. Wiz Travel selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan jamaah dengan memberikan fasilitas hotel dekat masjid dan transportasi nyaman dan aman. Yang lebih nyaman lagi, Wiz Travel sudah terakreditasi A dan sudah berizin resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunaikan ibadah umroh dengan nyaman dan aman. Hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran spesial. Bersama Dwi's Travel, umroh semakin berkesan. Lata -lata.

Labbayka Allahumma labbay, labbayka la sharika laka labbay, inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Baik, terima kasih pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi dalam program Teras TVMU di segmen kali ini menuju ke Baitullah. Masih bersama Ustadz Iswahyudin dari Duwins Travel. Tadi kita sebelumnya sudah membahas mengenai tema kali ini, yakni mengenai ibadah umroh yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan ja tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Wahyu di mana saja ya tempat-tempat yeah. yang mustajab. Di kedua tempat itu, di dua tempat uh, Tanah Suci mm. di Mekah dan Madinah, yeah. di Masjidil Haram dan uh, Masjid Nabawi ya mm -hmm. tadi. Nah, ini juga saya ingin sedikit melihat nih, mm. menyinggung mengenai fenomena masyarakat yeah. jemaah umroh uh, yang ketika Sampai di Tanah Suci tadi sempat kita singgung, sedikit mm. itu menyanyikan peluang uh, mendapatkan uh, pahala iya, menghapus iya. dosa mm. dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu benar, bermanfaat. Benar, gitu, benar. nah, ini sebenarnya tinjauannya seperti apa sih fenomena-fenomena sosial uh, di tengah masyarakat yang sering. Uh, mungkin salah kaprah ya karena yeah. di sekarang di era sosial media hmm. era informasi yeah. itu sebenarnya uh, pendapatnya seperti apa ya Ustaz yeah. mengenai fenomena seperti itu <tuh> Taib Masya Allah <tuh> Terkait dengan uh, apa yang tadi kita sampaikan bahwasanya setiap orang itu ketika melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh dia harus memanfaatkan kesempatannya dengan baik mm -hmm karena belum tentu misalnya ketika dia mengatakan ah nanti aja deh saya memanfaatkannya kalau umroh yang berikutnya yeah. kalau umurnya panjang kan alhamdulillah yeah. tapi masalahnya uh, ajal ini nggak ada yang tahu ya yeah. maka ketika dia melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh maka wajib bagi dia untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan baik mm -hmm. supaya Kesempatan ibadah yang dia laksanakan itu bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia membawa pahala yang begitu banyak. Hmm. gitu. Nah, maka di antara hal-hal yang sia-sia yang dilakukan oleh uh, orang dalam melaksanakan ibadah umroh itu adalah: yang pertama, tidak memanfaatkan waktu dengan baik; ketika sholat, dia tidak ke masjid; kemudian, ketika waktunya beribadah, dia tidak memaksimalkan malah sibuk dengan urusan dunianya ya yeah. yeah. sebenarnya tidak ada pelarangan dalam hal memanfaatkan itu semua dia mau jual beli dia mau pergi ke pasar tetapi jangan sampai me melalaikan yang uh, kewajibannya. menjadi kewajibannya Kemudian yang kedua adalah ketika melaksanakan ibadah umroh dia membuka pintu Ria <laughs> ya yeah. dia membuka pintu pintu ria. Apa itu Ria mengharapkan pujian dari orang lain Kemudian dia menginginkan orang lain tersebut memuji apa yang dia lakukan. Apa yang dimaksud dengan membuka pintu ria itu membuka pintu untuk dipuji oleh orang lain. Kalau orang yang menyembunyikan amalannya kan keikhlasannya itu lebih terjaga. Iya. Ya. Misalnya ketika dia sholat dalam keadaan sendiri itu keikhlasannya benar-benar terjaga karena nggak hmm. ada orang lain apa nggak ada orang lain yang ingin memuji dia. Gitu. Hmm. Tetapi masalahnya ketika dia melakukan ibadah umroh sibuk untuk memamerkan amal amalannya lihat misalnya sekarang sekarang saya lagi tawaf oh, yeah. sekarang saya lagi sa'i yeah. sekarang saya lagi umroh gitu mungkin sekilas apa yang kita lihat orang tersebut oh masya allah ya dia umroh dan haji yeah. tetapi yang menjadi masalah ketika dia buka pintu itu kemunculan riak dalam hatinya itu cenderung besar yeah. ingin dipujilah ingin dilihat lah maka kata nabi s.a.w hmm. innama akhofu ma akhofu alaikum ar ashirkul asghar yang paling aku khawatirkan yang menimpa kalian itu adalah syirik kecil apa itu syirik kecil? ria' tadi sehingga ibadahnya itu tidak diniatkan untuk Allah okay. tapi niatnya untuk dilihat sama orang hmm. dan itu bisa membatalkan amalan umrohnya hmm. nah makanya ini diantara kata para ulama itu syarat sah diterimanya amal ibadah itu dua tadi mm -hmm. ikhlas karena Allah bukan karena ingin dipuji bukan karena ingin dilihat yang kedua mengikuti sunnah Rasul saw mm. jadi ria ini buang jauh-jauh dan membuka pintunya ini ya lebih baik jangan ya <laughs> tapi kalau misalnya lagi jalan-jalan ke pasar misalnya nggak masalah karena itu bukan ibadah oh, gitu baik. Jadi silakan ditutup rapat-rapat pintu ria tersebut hmm. supaya amalan kita terjaga dan kita membawa pahala yang besar. Okay. Gitu. Jadi mungkin boleh bisa digarisbawahi ketika uh, bukan ritual ibadah mungkin bisa gitu yeah. untuk didokumentasikan, dipublikasikan. Mm. Yeah. Misalnya lagi sedang ke pasar, sedang mm. membeli sejadah atau apa mungkin yeah, itu nggak yeah, nggak masalah ya. Tapi mm. ketika kita dalam ritual ibadahnya lagi tawaf hmm. mungkin lagi berdoa di depan ya. Ka'bah itu mungkin Benar. sebaiknya dihindari untuk 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 di, uh, di upload gitu ya. ke media sosial karena kita memang sekarang Benar. hidup di era keterbukaan informasi ya jadi, ya. jadi sama kayak begini ini. aja bang misalnya kita lagi sholat nih Betul. mungkin nggak kita selfie kalau kita lagi sholat <laughs> <Gak> gitu. <mungkin. laughs> Jadi memang kita harus jaga kualitas hmm. ibadah kita. Adapun kalau kita pergi ke pasar, kemudian bermuamalah dengan teman, nggak apa-apa hmm. gitu. Hmm. Tapi dalam rangka ibadah ini sebaiknya kita jaga pintunya supaya amalan kita nilai dan kualitasnya itu terjaga seperti okay, itu. Tidak baik. tersentuh ria tadi. Nah. Tadi kan dikatakan bahwa kalau untuk uh, jemaah gitu ya, sebaiknya ya. menghindari untuk hmm. uh, memamerkan ritual ibadahnya seperti itu. Nah ini gimana nih kalau misalkan kayak Uh, dua travel gitu membuat yeah. sebuah video mm. di dalam masjid uh, apa masjid al haram masjid nabawi mm, benar, itu benar. untuk kepentingan promosi ini apa <laughs> diperbolehkan atau uh, seperti yeah, apa sebenarnya benar, masya allah luar biasa iya yeah. baik untuk uh, membedakan supaya juga kita tidak salah menilai betul gitu. eh. <clears throat> apa ilatnya hmm. apa sebabnya kenapa individual itu dilarang membuka pintu pintu hmm. Ada hati yang perlu dijaga, hmm. gitu. Adapun seperti travel, itu nggak ada hati yang perlu dijaga. <laughs> <laughs> iya. Jadi kalau hanya sekedar untuk promosi, yeah. kemudian jualan, itu nggak ada unsur riaknya di situ. Hmm. Jadi itu sebagai syiar. Hmm. Makanya kenapa kita individual dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan yang terjadi kepada para individu sahabatnya karena ada hati yang perlu dijaga. Baik. Dan hati ini adalah urusannya dengan Allah gitu, hmm. Allah yang menilai walaupun kita sembunyikan dengan teman kita, hmm. oke okay lah kita sembunyikan kepada teman kita, saya sudah ikhlas kok, tapi Allah yang menilai yeah. gitu. Maka itu sebabnya kenapa seseorang itu wajib menutup rapat-rapat pintu ria itu hmm. supaya tidak terjerumus ke dalam hal itu. Adapun seperti travel kemudian ormas kemudian apapun itu yang mereka memamerkan sesuatu yang uh, nilainya ibadah itu adalah bentuk syiar dan hmm. gak ada hati yang perlu dijaga di itu. Ya. Oke okay, mungkin hmm. di terakhir uh, bisa mungkin diulang lagi nih apa saja sih paket-paket yang ditawarkan dari Dwins Travel kepada pemirsa TV Silakan. Ya. silahkan. Taip, masya Allah uh, di Dwins Travel ini kita memiliki tiga paket utama. Kita membuka paket hemat, kemudian paket reguler dan juga paket plus. Hmm. Paket hemat ini adalah paket yang menawarkan uh, perjalanan yang nyaman ramah ilmu tapi dengan harga yang hemat sekali mm -hmm. ya dari mulai harga 25 jutaan Insya Allah sudah bisa mengikuti uh, program The Wings tersebut mm -hmm. ya kemudian kita membuka juga paket reguler bagi siapa yang ingin nyaman hotelnya dekat pesawatnya nggak perlu transit mm -hmm. bisa memilih paket tersebut ya tentunya dengan kenyamanan ilmu dan kita berikan kualitas yang baik yeah dan yang ketiga kita buka paket itu yang plus kadang kan ada orang Ustaz, saya pengen langsung liburan iya yeah. maka kita buka paket ada yang plus Turki mm. ada yang plus Uzbekistan ada yang plus Dubai dan yang lainnya tinggal uh, bisa menghubungi kami Insya Allah baik baik Pemirsa TV mu dimanapun anda berada Demikian perjumpaan kita dalam program Teras tvmu segmen Menuju ke Baitullah kali ini. Saya Boy Aditya pamit undur diri. Terima kasih atas semua atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasakan perjalanan umroh tak terlupakan dan penuh makna bersama wins Travel. wins Travel berpengalaman melayani jamaah umroh bertahun-tahun dengan pelayanan terbaik dan profesional. Didampingi oleh ustadz berpengalaman, lulusan timur tengah yang siap membantu dan membimbing sepanjang perjalanan umroh Anda. Duins Travel menyediakan paket umroh bervariasi. Mulai dari umroh hemat, umroh plus to'if, plus turki, plus uzbekistan, plus dubai, plus akso, dan banyak lagi paket umroh menarik lainnya. Wis Travel selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan jamaah dengan memberikan fasilitas hotel dekat masjid dan transportasi nyaman dan aman. Yang lebih nyaman lagi, Wis Travel sudah terakreditasi A dan sudah berizin resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunaikan ibadah umroh dengan nyaman dan aman. Hubungi kami sekarang dan dapatkan penawaran spesial bersama Wis Travel. Umroh semakin berkesan. Like Minstre få veikunner.